Selamat datang ke Stadium Sultan Mohamed keempat, Kota Baru. Kami bawakan anda aksi Liga Premier Minggu ke-12 membabitkan Kelantan dan UiTM. Aksi sudah langsung yang anda boleh ikuti di YouTube MFL. Kami bawakan khas untuk anda. Hormatan diberikan kepada penaja rasmi, salah satu penaja rasmi Liga Malaysia, iaitu Pos Malaysia, bagi tanda simbolik sebelum sepak mula. Buat satu gerakan dari bahagian tengah, dibawa di situ oleh Izzul Ashraf. Secara kesorangan melancarkan serangan. Oh, satu amaran untuk pasukan Kelantan. Cukup baik pemain ini. Helmi kepada Belford. Belford sekarang ini bergerak dari sebelah kiri kepada Syarul Iguan. Satu antara lintang. Peluang untuk Hara. Ataupun sebenarnya Jasmir Mehat yang berpeluang untuk melepaskan satu cubaan. Sekarang ini Zafri dari sebelah kanan. Satu hantaran di dalam kotak penalti. Masih lagi dalam kawalan pemain UiTM menerusi. Namun kini sepakan penjuru pertama dimiliki Kelantan dengan Zulfahmi. Agak baik. Oh, sayang sekali. Hanya satu sentuhan penting sahaja. Pasti akan mengawasi. Kelibat-kelibat pemain UiTM. Peluang awal dimiliki. Oh, satu cubaan terus sebenarnya. Namun berjaya ni Muhammad Amin di situ. Jaya memberikan saingan kepada Kelantan bagi tempoh 10 minit ini. Jaya dicuri di situ peluang. Oh, cukup menarik tening yang dilakukan oleh Faris Hafiz. Melalui rembatan kaki kiri. Kemain UiTM sedang marking di situ. Syarul Iguan rendah. Peluang masih ada untuk Noor Syamil. Kali lagi untuk Kelantan. Oh, menerusi Jasmir. Berjaya diselamatkan menerusi kaki Ramadan. Peluang keemasan dimiliki oleh Kelantan. Jadi clean tackle yang berjaya dibuat oleh Fahmi terhadap Zulfahmi. Cubaan terus dari luar kotak penalti. Sekali lagi berakhir begitu sahaja. Menerusi Zulfahmi. Kurang baik nampaknya sepakan gol tersebut. Peluang sekarang ini untuk Noor Syahmil melepaskan satu cubaan. Oh, cukup baik dari Noor Syahmil. Ujur Ramadan masih sempat untuk menguis. Buat usaha menyelamat yang boleh menghasilkan sesuatu di sini. Namun Jasmine Mehat kepada Belford. Peluang untuk Belford. Sekali lagi, adakah hasil-hasil yang mereka, usaha-usaha yang mereka ini mampu membuahkan hasil? Oh, Hereda sekadar menanduk tinggi di hadapan gawang yang sudah terhidang luas. Syed Sobri, dan itu dia. Saya baru perkatakan kualiti yang ada pada Syed Sobri. Dan dia berjaya melenak jaringan pertama untuk Kelantan pada minit yang ke-76. Nampaknya kuah Kelantan untuk Syed Sobri yang berjaya melepaskan percubaan menerusi sepakan percuma dari luar kotak penalti. Biarpun bola mungkin ada membias mengenai benteng. Jadi sepakan percuma yang mungkin sedikit kontroversi. Berikan jaringan pertama untuk Kelantan, namun peluang untuk UiTM mendapatkan jaringan penyamaan. Tetapi ruang yang dipilih oleh Faris Aiman, pemain gantian. Ujur pemain, 8 pemain UiTM dalam kotak penalti sekarang ini. Bola sudah pun bergolek di hadapan pintu gol Kelantan. Afzal, satu hantaran. Sekali lagi dipatahkan oleh pertahanan sebelum whistle panjang. Ditiupkan oleh Abdul Faizi Yassin.
menandakan tamat perlawanan di Stadium Sultan Mohamad keempat dengan jaringan tunggal dari Said Sobri.